para atlet dan pecinta olahraga catur bakal dimanjakan dalam turnamen catur milenial Master Piala Anggota DPRD Pekanbaru Heri Kawi Huta Sawit yang berlangsung tanggal 27-28 Agustus 2022. Ini di Resto Datuk Putih Jalan Irkap Nomor 1 Pekanbaru. Manajer pertandingan MN Hardian, pria yang juga bergelar Master Nasional ini mengatakan panitia telah mempersiapkan uang tunai sebesar 10 juta dan akan diberikan hadiah dari nomor 1 hingga peringkat 20. Nomor 1 berhak mendapatkan uang tunai sebesar 3 juta rupiah, peringkat kedua 1,5 juta rupiah, dan nomor 3 sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya hingga peringkat 20 juga akan diberikan hadiah uang tunai. Turnamen ini didukung penuh oleh anggota DPRD Kota Pekanbaru, Heri Kawi Huta Soit. Semoga lahirlah atlet yang berkelas, yang menunjukkan mengharumkan nama Riau pada umumnya, terkhusus Indonesia pada umumnya. Dari 150 orang yang mendaftar, setidaknya ada 7 orang atlet yang telah bergelar Master Nasional dan 1 orang Master Nasional Wanita. Di samping itu juga ada 2 orang atlet junior yang masih berusia 10 tahun. Mereka adalah Bill Hakiki dan Hamizan Malik. Khairul Nas melaporkan.